Menerusi tinjauan yang dibuat, rata-rata peminat bola sepak Malaysia memberikan pendapat yang sama berkaitan penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap Kem Harimau Malaya. Tinjauan ini dibuat selepas kemenangan 4-2 Malaysia ke atas pasukan di ranking lebih baik iaitu India baru-baru ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pertama, perkukuh posisi pemain nombor 6, ketiadaan pemain posisi nombor 6 seperti Brendan, Syama, Hong Wan atau Afiq Fazail mungkin juga disebabkan pendekatan Kim Pan Gon untuk membuat tekanan balas atau serangan pantas dari zone middle third. Kita perlukan CDM atau CM yang boleh membuat counter pressing dan mengawal permainan ketika serangan pantas. Masa kita bertahan pula, kita perlukan DF yang boleh mencuri bola untuk membuat serangan pantas. Mengharapkan Syama Kuti mampu kembali, kita perlukan seseorang yang boleh lead ball retention tatkala lawan menekan, mungkin tidak untuk keseluruhan perlawanan, tetapi untuk sebahagian fasa permainan. Cuba mainkan Noah Lyne di posisi asal, dia agak shaky di bahagian CDM yang akan menjadi ancaman untuk bahagian pertahanan. Bahagian pertahanan harus dipersiapkan, man marking harus dilakukan dengan betul sambil press untuk mendapatkan position bola. Kedua, perkukuh bahagian pertahanan. Bahagian pertahanan perlu tampilkan permainan lebih kompos dan tenang. Cuba menang aerial duel dengan musuh, kurang pilihan tanpa kelibat badak. Kembalikan gandingan Uzaimi, Syarul Saad dan Dion Kools. Tiga orang ini solid kalau bertahan. Dominic dan Junior tak sesuai untuk taktikal Kim Pan Gon. Ketiga, berhati-hati dengan pertukaran pemain, beri minit pada pemain yang dirasakan boleh beri impak pada tempo permainan, bukan pemain yang masuk jadi subs tapi tak tunjuk prestasi yang baik. Keempat, Shihan Hazmi sebagai sweeper, Shihan kena berani keluar jadi sweeper keeper, boleh belajar dengan Stegen atau Alisson tapi jangan belajar dengan Onana. Komen ini adalah berdasarkan penelitian di semua platform media sosial. Malaysia bakal bertemu Tajikistan dalam perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka 2023 yang dijadualkan berlangsung pada jam 9 malam, 17 Oktober 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil.